Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan penetapan NIP3K guru tahap 1 maupun tahap 2, penetapan NIP3 kanun guru, dan penetapan NIP CPNS. Bapak Ibu, ini merupakan data dari BKN. Yang terbaru adalah data per 25 Maret 2022 hari ini, Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita bandingkan progres penetapan NIP dan NIP3K per 18 Maret pekan lalu dengan data dari BKN hari ini, Bapak Ibu, tanggal 25 Maret 2022. Berapakah penambahan progres yang telah ditetapkan NIP maupun NIP3K-nya? Nah, untuk NIP CPNS data per 18 Maret 2022 itu telah ditetapkan 70.823. Kemudian untuk data per hari ini 25 Maret itu telah ditetapkan sebanyak 84.991. Artinya ini ada penambahan sejumlah kurang lebih 14.000, Bapak Ibu, 14.168. Kemudian untuk NIP 3K guru tahap 1 ya, yang tadi adalah NIP CPNS, untuk NIP 3K guru tahap 1 dari data pekan lalu 72.767, untuk data per hari ini 25 Maret itu menjadi 99.064 sekian. Kemudian artinya ini ada penambahan sekitar 26.000, luar biasa, ini cukup banyak, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah NIP 3K guru tahap 2 yang pekan lalu 12 ribuan. Untuk data hari ini itu sudah ditetapkan sebanyak 16.802. Artinya ada penambahan sekitar 4.000 ya, Bapak Ibu, 4.798. Sedangkan untuk NIP 3K kanun guru pekan lalu 10.734. Data per hari ini ada 11.222, ini sedikit ini untuk P3 kanan guru, nambahannya sekitar 488. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek untuk update NIP3K maupun NICPNS dari BKN itu melalui alamatnya ini, Bapak Ibu, https melalui ini, Bapak Ibu, linknya s.id/update NIP, harus seperti ini ya penulisannya, Bapak Ibu, underscore NIP3K2021. Ingat, Bapak Ibu, silakan disesuaikan baik huruf kapital untuk penulisannya harus sesuai ini, Bapak Ibu, baik huruf kapitalnya ini harus sesuai. Bapak Ibu bisa cek lah, nanti akan mengunduh yang versi, untuk versi ini, Bapak Ibu, ketika unduh nanti formatnya adalah Excel ya, Bapak Ibu. Untuk penetapan ini adalah untuk penetapan NIP CPNS-nya. Kemudian untuk ini adalah data P3K guru tahap 1. Ketika kita scroll sampai ke bawah, ini yang sudah ditetapkan NIP 3K tahap guru tahap 1 itu 99.064. Kemudian untuk NIP 3K guru tahap 2, ini kita scroll ke bawah, yang sudah ditetapkan itu sebanyak 16.802. Selanjutnya adalah untuk P3 kanun guru, Bapak Ibu, ini adalah untuk P3 kanun guru dari sejumlah 225 instansi ya, ini sudah ditetapkan 11.222. silakan Bapak Ibu cek di deskripsi, linknya kami sampaikan di deskripsi, Bapak Ibu bisa mengunduh untuk update NIP maupun NIP3K baik untuk guru tahap 1 dan tahap 2 maupun untuk P3K non guru. Demikian Bapak Ibu informasi singkat yang bisa kami sampaikan, banyak kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.